Eh, kenapa gelap semacam je ni? Betul ke ni Mak Mas Sains? Alamak. Eh, buka lampu TV lah. Alamak. Tengkoraklah pula. Eh, macam ada tak kena ni. Eh, alamak. Betul ke ni Mak Mas Sains ni? Aduh. Eh, apa benda ni? Eh, alamak! Bergerak-geraklah pula! Aduh! Eh, eh, biar betul ni! Maaflah, Ria. Sebenarnya saya tadi. Saya nak bawa batu ni untuk pembelajaran kita hari ini. Lah, cikgu ke? Ya. Berdebar-debar saya tadi, cikgu. Baiklah, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sudah menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya, Ria, selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini, untuk slot menengah atas, kita nak belajar mata pelajaran sains. Dan dengan itu, Ria bersama-sama dengan Cikgu Abdullah pada hari ini. Cikgu, ya, mungkin ada perkaitanlah dengan gimmick yang kita lakukan tadi tu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Ya, betul. Sebenarnya untuk gimmick tadi sebenarnya ada kaitan untuk apa yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu berkaitan tentang tajuk koordinasi badan. Apabila kita bercakap tentang koordinasi badan, apa yang berlaku sebentar tadi bila Ria masuk tadi, jantung berdegup kencang kan? Ya, cikgu. Berdebar-debar rasa kan? Nah, takut dan tu sebenarnya adalah ada kaitan dengan sistem yang kita akan belajar hari ini, iaitu sistem endokrin. Okay. Sistem endokrin ni dia memberi kesan kepada kita. Contohnya macam Ria tadi, dia akan rasa berdebar disebabkan ada hormon yang dah dirembeskan. Okay. Supaya jantung kita berdegup kencang dan juga kita punya tekanan darah meningkat, kita punya keupayaan, kita punya tekanan darah, hormon-hormon itu dia bertanggungjawab untuk membuatkan kita bersedia untuk, macam Ria kalau nak lari pun, Ria dah bersedia. Glukosa, tenaga, semua dah komplit untuk kita nak lari. Ha, itu ada kaitan dengan hormon. Ha, okay. Itu yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey, baik cikgu. Jom kita teruskan sesi kita cikgu, silakan. So untuk hari ini sebenarnya tajuknya adalah koordinasi badan, iaitu kita akan melihat kepada fokus kita 7.1 terlebih dahulu, iaitu sistem endokrin manusia. Untuk sistem endokrin manusia ni kita lihat kepada standard pembelajaran, iaitu murid dapat menerangkan sistem endokrin dan fungsinya. Okey, kita lihat nah. Kita kena pasti terlebih dahulu. Okey. Okey. Dalam sistem endokrin ini adalah salah satu daripada sistem yang ada dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi dan juga badan kita supaya dapat bergerak dalam keadaan harmoni dan seragam. Ha, itu yang kita lihat. Ha. Baik. So, dalam situasi yang tadi, ini situasi yang berlainan. Kalau kita lihat contohnya, okey, dalam ni apabila Ria nampak seekor ular. Apa yang berlaku apabila nampak seekor ular? Kelenjar endokrin ni dia akan merembeskan hormon, iaitu hormon nanti kita tengok hormon jenis apa. Tapi yang berlakunya adalah denyutan jantung akan meningkat, kadar pernafasan juga meningkat, tekanan darah meningkat. Aras glukosa pun meningkat disebabkan kita nak perlukan kadar metabolisme ni pun meningkat untuk memastikan lebih banyak oksigen dan glukosa dihantar ke otot untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Okey, apabila dah cukup tenaga barulah kita boleh berlari dengan laju. Itu dia punya punca kenapa kita perlu berlari dengan laju ni ya. Okey, so untuk sistem endokrin sebenarnya berfungsi untuk menghantar maklumat secara hormon, secara bahan kimia. Hormon ni dalam bentuk bahan kimia yang mana hormon
adalah sejenis bahan kimia organik yang mana merembes merembes hormon ni dirembes oleh kelenjar-kelenjar khas yang mana dikenali sebagai kelenjar endokrin. Okey, kita lihat kepada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ni adalah kelenjar yang tanpa duktus. Tanpa duktus ni bermaksud dia tak ada saluran dia sendiri. So dia akan dihantar kepada salur darah secara perlahan tetapi secara menyeluruh. Okey, ini gambaran yang saya ambil daripada buku teks tingkatan 4 iaitu rumusan kepada yang saya maklumkan tadi, Ria. Okey, so dekat sini awak nampak kelenjar endokrin. So dia rembes masuk dalam salur darah dan dia akan hantar ke seluruh badan ke sel-sel organ sasaran. Sebagai contoh tadi otot, hantar ke jantung untuk kita bergerak balas. Okey. Okey, jom kita lihat ini adalah contoh macam mana hormon tu dalam bentuk bahan kimia. Okey. So ada berapa ada beberapa kelenjar endokrin yang kita perlu tahu, iaitu kita mulakan dengan kelenjar yang paling atas sekali, Ria. Okey, kelenjar yang paling atas disebut kelenjar pituitary. Okay. Kalau dekat model yang ada di sebelah Ria tu, di bahagian atas sekali itu adalah kelenjar pituitary. Oh, atas yang atas tu. Okey. So kelenjar pituitary ini adalah bahagian yang paling atas dan dia juga dikenali sebagai kelenjar induk. Kerana apa? Sebab dia memberi arahan kepada kelenjar-kelenjar lain untuk merembeskan hormon juga. Okay. Bukan setakat dia merembeskan hormon dia sendiri. Okey. Itu yang bahagian pertama. Yang ni gambar lebih jelaslah. Okey, kita turun bawah sikit iaitu kelenjar tiroid. Iaitu kelenjar yang terletak di bahagian hadapan trakea. Kalau kita lihat tu, yang bentuk merah-merah tu sikit. Tapi kalau patung tu dia nampak warna pink sikit lah. Macam ni dekat sini ni. Macam ni lah. Okey, itu kelenjar tiroid. Di sini. Okey, ini adalah kelenjar yang ketiga iaitu di bahagian bawah. Okey, kalau yang patung tu tak nampak lah sebab kita ada organ yang penuh. So kita tengok di bahagian sini. Okey. Okey, kelenjar adrenal. Adrenal. Di bahagian adrenal ni di bahagian belakang ni, di atas ginjal. Okay. Itu adalah kelenjar yang ketiga. So kelenjar yang seterusnya adalah pankreas. Okey, pankreas ni adalah kelenjar yang berada di belakang perut. Perut kita tu, okey, belakangnya ni pankreas. Macam daun tu, itu adalah pankreas. Dan ini adalah kelenjar yang ada pada lelaki, iaitu testis. Testis ni adalah kelenjar yang merembeskan hormon lelaki lah. Nanti kita tengok hormon apa yang dirembeskan. Dan ovari pun tak ada, ini model semua lelaki. Dia ada pada perempuan, iaitu ovari, merembes hormon-hormon bagi perempuan. Okey, so kita lihat kepada fungsi-fungsi dia. Fungsi hormon dan jenis hormon yang dirembeskan. So tadi kelenjar pituitary dia ada dua hormon yang dirembeskan, iaitu hormon yang pertama adalah hormon antidiuresis dan yang kedua adalah hormon pertumbuhan. So untuk hormon antidiuresis dia berfungsi untuk mengawal kuantiti air yang diserap oleh ginjal dan yang kedua hormon hormon pertumbuhan adalah hormon yang bertujuan untuk memberi merangsang pertumbuhan bagi kanak-kanak. Okay. Bagi yang dewasa macam kita dah tak tumbuh dah. So kita akan mengekalkan komposisi badan dalam keadaan sihatlah. Maksudnya tulang dan juga kita punya otot berada pada keadaan yang sihat. Itu tujuan hormon pertumbuhan. Okey, untuk hormon ini adalah gambarannya, okey, pertumbuhan. Okey, untuk kita bawah sikit kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dia membebaskan hormon tiroksina. Hormon tiroksina ni adalah hormon yang bertanggungjawab untuk metabolisme. Metabolisme tinggi hormon tiroksina. Rendah ataupun tinggi metabolisme ni bergantung kepada hormon tiroksina. Okey, di sini. Ya, di situ di tiroid itu. Okey. Dan bawah sikit kelenjar kelenjar adrenal. Okey, dia membebaskan hormon adrenalina. Hormon adrenalina ni
dia situasi tadi. Dia menyediakan badan untuk keadaan-keadaan kecemasan. Macam kita rasa takut, kita nampak suatu benda yang berbahaya. So semua berdebar, kita punya tekanan darah meningkat, semua tu adalah fungsi hormon adrenalina. So bawah sikit, pankreas adalah hormon hormon untuk pankreas ni adalah hormon insulin. Hormon insulin ni penting sebab dia menukarkan kita punya gula dalam badan kepada glikogen apabila berlebihan. So itu fungsi insulin. Okey. Okey. So kita teruskan kepada ovari, iaitu kelenjar endokrin untuk wanita. Okey, untuk wanita dia merembeskan hormon, dua hormon, iaitu estrogen dan juga hormon progesteron. Hormon progesteron dia berfungsi untuk mengawal ciri-ciri maafkan saya, itu estrogen. Estrogen mengawal ciri-ciri sekunder bagi perempuan, iaitu pembesaran payudara dan juga pinggul. Manakala progesteron ni adalah dia mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okey, itu adalah fungsi hormon hormon perempuanlah. Seterusnya hormon lelaki yang dirembeskan oleh kelenjar testis, okey, hormonnya adalah testosteron yang mana mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Seperti bertanggungjawab untuk akil balik, suara garau dan pertumbuhan misai. Dia juga merangsang penghasilan sperma. Okay. Macam mana Arya? Okey kah? Okey cikgu. Boleh ya? Okey, seterusnya cikgu? Okey, seterusnya. So kita lihat di sini ya. Daripada segi apa yang kita lihat, yang inilah dia merangsang penghasilan sperma dan juga cara hormon itu dihantar adalah dalam bentuk kita hantar dalam salur darah. Baik, Ria, kalau Ria dah faham, okay. So saya ada soalan untuk Ria. Boleh cikgu. Boleh ya. Baik, so berdasarkan rajah berikut, apakah nama kelenjar ni? Adakah kelenjar tiroid ataupun kelenjar adrenal? Okey. Kalau Ria, jawapannya kelenjar tiroid, cikgu. Kelenjar tiroid. Betul, ah? Yakin, ah? Yakin. Okey, kita tengok. Jawapan Ria adalah jawapan yang tepat. Wow. Kelenjar ni adalah kelenjar tiroid yang berada di bahagian atas sana. Okey. So, jadi soalan seterusnya. Kelenjar tiroid ni dia membebaskan hormon apa, Ria? Kalau tiroid, semestinya hormon tiroxina, cikgu. Betul. Bagus jawapan Ria ni, tepat dan tuntas. Maksudnya Ria dah faham apa yang kita bincangkan sebentar tadi lah. Okey. Okay. Berapa ganjaran yang saya dapat, cikgu? Oh, betul ganjaran. Disebabkan saya berjaya menjawab soalan tadi, cikgu. Ya, saya bagi wow untuk Ria pilih. Okay. Wow untuk segmen inilah, untuk soalan okay, yang ya. So ambil. And okey, so ini adalah segmen satu. Saya letakkan di sini, cikgu. Ya. Okey. Okay. Baik, terima kasih, cikgu. Dan itulah dia, kita dah pun kenali sistem endokrin dan juga fungsinya. Kita nak break dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM.
Anda kembali bersama Ria dalam bilik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas nak belajar mata pelajaran sains, sistem endokrin manusia. Dan Cikgu Abdullah, kita nak teruskan dengan ketidakseimbangan hormon terhadap kesihatan. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Ria. So kita sambung untuk kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan. Okey. So untuk yang ini kita akan lihat kepada standard pembelajaran, iaitu menjelaskan dengan contoh punca dan kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan. So untuk pengetahuan Ria dan murid-murid di rumah, so sebenarnya hormon ni dia perlu dirembeskan dalam kuantiti yang betul dan dalam kuantiti yang tepatlah. Apabila dia tidak dirembeskan dalam keadaan yang tidak tepat ataupun tidak betul, so dia akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon akan menyebabkan masalah, Ria. Okay. Dan masalahnya adalah daripada segi kesihatan dan keadaan-keadaan yang tidak normal. Okey. Dan biasanya ketidakseimbangan ini disebabkan oleh mungkin disebabkan beberapa faktorlah. Antaranya mungkin daripada segi gaya hidup, pemakanan dan juga mungkin terdedah kepada sinaran-sinaran yang berbahaya. Biasanya sinaran-sinaran yang berayonlah. Okey. So kita lihat dulu, kalau kata kita tengok hormon tadi, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan tadi kita tahu fungsinya adalah untuk pertumbuhan, betul? Betul. Jadi jika kurang hormon pertumbuhan, jadi apa yang berlaku adalah pertumbuhan tu tak cukup. So dia jadi apa, Ria? Jadi kerdil, betul? Betul. So kekerdilan. Kekerdilan adalah faktor kurang hormon pertumbuhan. Okey. Jika hormon itu berlebihan, dia akan menyebabkan masalah lain pula, iaitu akromegali. Akromegali ini adalah kegergasian. Sebab terlebih hormon itu besaran, so dia akan membesar lebih besar daripada julat besar ketinggian yang biasalah. Contohnya kalau orang Melayu tak sampai 2 meter rasanya kan, tapi disebabkan tu akromegali dia jadi lebih besar daripada biasa. Okey, dan pertumbuhan untuk jika terlebih hormon juga dia akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkawal. Okey. Kita tengok antidiuresis pula. ADH ni adalah hormon yang dirembeskan oleh antidiuresis adalah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari dia antidiuresis ni dia mengawal penyerapan air. Okay. So kalau kata dia kurang hormon antidiuresis, so air itu tak dapat diserap. Ha, masalah seraplah. Jadi penghasilan urin tu berlebihan dan dia akan menyebabkan kita rasa dahaga. Dan lebih teruknya dia akan dapat penyakit, iaitu penyakit dipanggil penyakit diabetes insipidus, iaitu keadaan di mana urin terlalu banyak dan juga dia akan menyebabkan sentiasa dahaga. Itu diabetes insipidus. Kalau terlebih hormon antidiuresis ni, dia akan menyebabkan sakit kepala dan pening. Ha, itu untuk antidiuresis. Bagi hormon tiroksina, iaitu kelenjar tiroid, bagi kekurangan hormon tiroksina ni dia akan menyebabkan masalah metabolisme. Kan hormon tiroksina ada kaitan dengan metabolisme, betul? Betul. Jadi bagi yang kekurangan hormon tiroksina, dia akan menyebabkan metabolismenya rendah. Bila metabolismenya rendah, dia akan menyebabkan selalu sejuk, mudah sejuk. Mudah sejuk itu adalah sebahagian. Lepas tu kita kata pengembangan fizikal dan mental terbantut bagi kanak-kanak, iaitu dikenali sebagai kretinisme. Dan untuk orang dewasa pula, dia akan kurang tenaga. Kita panggil myxedema. Dan cenderung untuk menjadi gemuk disebabkan kadar metabolisme yang rendah. Okay. Dan penyakit biasanya yang ada kaitan dengan kurangnya hormon tiroksina adalah penyakit goiter. Di bahagian leher ini kan. Okey, kalau lebihan hormon untuk tiroksina pula adalah terlebih metabolisme. Metabolisme dia tinggi. So dia akan sentiasa berpeluh. Berpeluh dan sentiasa rasa panas. Orang yang ada terlebih hormon tiroksina, dia susah nak tidur. Dia kuat makan.
tetapi badan dia kurus. Ha, itu dia punya masalah untuk yang ada hormon, terlebih hormon tiroksina. Dan kalau kita lihat orang yang ada ni, dia bola mata dia tu akan keluar, menonjol keluar dan ada bengkak pada leher. Ha, disebabkan bengkak pada kelenjar tiroid. Ha, itu masalah hormon tiroksina. Okey, ini adalah hormon lelaki. So kalau kekurangan hormon ni, masalah lelaki dia lambat akhir balik. Ha, muka lambatlah akhir baliknya. Dan bilangan sperma pun akan jadi rendah disebabkan kurangnya hormon testosteron. Kalau terlebih pula, apa masalahnya? Dia akan menyebabkan sifat kelakian kepada wanita. Macam mana? Setakat itu boleh ya, Ria? Kita sambung. Boleh, ya? Boleh cikgu. Okey. Untuk hormon perempuan, kita tengok dulu progesteron. Hormon progesteron ni adalah hormon yang bertanggungjawab untuk penempelan embrio, kan? So dia kalau dia ada masalah kekurangan, jadi dia akan ada masalah haid, dia akan ada masalah sakit kepala, sembelit, keguguran. Yang ini keguguran kandungan adalah yang teruklah. Okey, bagi hormon perempuan yang kedua iaitu estrogen, bagi kekurangan hormonnya dia akan ada masalah perkembangan sekunder seks. Perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan dia akan terjejas. Dia tak nampak perempuanlah. Dan bagi hormon yang berlebihan, dia akan menyebabkan masalah keperempuanan pada lelaki. Okey. Seterusnya adalah hormon insulin. Insulin kan? Pernah dengar insulin, Ria? Pernah, cikgu. Pernah? Okey. So insulin ni adalah hormon yang bertanggungjawab untuk menukarkan glukosa kepada glikogen. Jika kekurangan, so dia akan menyebabkan glukosa itu berlebihan dan tidak boleh ditukarkan kepada glikogen. Itu masalah dia lah, bila kurang. Dan apabila tak boleh tukar, so dia akan menyebabkan aras gula dalam darah meningkat. Itu yang akan berlaku. Kalau kata berlebihan pun ada masalah juga. So apa yang berlaku? Aras gula itu terlalu rendah. Dan keadaan ini dipanggil hypoglycemia, iaitu keadaan di mana kandungan gula dalam darah tu terlalu rendah. Dia akan menyebabkan dahaga lah. Okey, dahaga yang berlebihan. Okey. Okey, itu adalah kesan jika kurang ataupun berlebihan bagi hormon. So kalau Ria faham, saya nak uji Ria, boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Saya suka semangat Ria tu, kan? Okey. So kita tengok soalan. Baik, bagi soalan ini, kelenjar endokrin yang kelenjar endokrin manakah yang boleh mengakibatkan kesan akromegali jika hormon direbeskan secara berlebihan? Okey, jawapan Ria hormon pertumbuhan, cikgu. Hormon pertumbuhan. Bagus. Kenapa awak pilih laju je awak jawab, kan? Nampak yakin tu, kan? Kenapa awak pilih hormon pertumbuhan? Okey, sebabnya kita tahu hormon pertumbuhan ni, cikgu, dia bertanggungjawab untuk tumbesaran. Okay. Dan bila berlebihan hormon pertumbuhan ini, ia akan mengakibatkan kegergasian ataupun kita panggil tadi akromegali, cikgu. Okey, bagus. Itu adalah jawapan yang betul dan juga jawapan alasan sebab awak bagi itu adalah alasan yang betul. Okay. Saya rasa kita boleh teruskan nanti untuk segmen yang seterusnya, betul tak? Yes, kalau macam ni baguslah anak berapa muridnya. Berapa ganjaran untuk saya? Saya nak bagi ganjaran yang besar sikit, ambil yang besar sikit. Okey. So baiklah. Yang ambil. Wow, okey. Kita bagi wow untuk Ria. Boleh, cikgu? Boleh, boleh. Okey, saya ada soalanlah, cikgu. Ya. Dengan slide yang cikgu tunjukkan tadi, apakah hormon estrogen ni hanya ada pada perempuan sahaja, cikgu? Okey, bagus soalan soalan tu. Sebenarnya hormon estrogen ni tak semestinya ada pada perempuan sahaja. Pada lelaki pun ada hormon estrogen. Tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Kalau kuantiti yang berlebihan, so dia akan menyebabkan masalah yang lain, iaitu masalah keperempuanan pada lelaki. Itu yang kita nak elakkanlah. Tapi memang hormon estrogen tu memang ada pada lelaki dan perempuan memang ada lah. Tapi kuantitinya yang tak sama. Kuantiti yang sikit.
Baiklah, terima kasih Cikgu Abdullah. Itulah dia, kita dah pun mengetahui ketidakseimbangan hormon terhadap kesihatan. Kita nak berehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini terus bersama Ria dalam Didik TV KPM. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran sains. Kita nak teruskan Cikgu Abdullah dengan jenis dadah dan kesannya. Silakan Cikgu. Baik. So kita teruskan kepada jenis dadah dan kesannya. Macam kita lihat, di sini saya ada bawa poster-poster daripada AADK berkaitan tentang dadah. So kita akan hari ini kita akan lihat kepada gangguan kepada koordinasi badan. Antaranya adalah dadahlah. So untuk standard pembelajarannya, iaitu yang pertama kita nak menerangkan dengan contoh jenis dadah, dan yang kedua adalah untuk mengesan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental. Okay. Dua standard pembelajaran untuk kali ini. Okey. So poster-poster yang saya bawa ni adalah poster berkaitan kesedaran jenis-jenis dadah. So kita lihat dekat sini ada banyak jenis dadah, tetapi kita nak fokus kepada beberapa jenis. Beberapa jenislah. Antaranya dadah ni secara umumnya adalah sejenis bahan kimia yang dapat mengubah, mengganggu fungsi neuron, antaranya dengan cara melambat, mempercepat ataupun mengubah laluan. Itu adalah dadah. Dan untuk pengetahuan Ria dan murid-murid di rumah, okay, so dadah ini apabila digunakan dengan cara yang betul, memang ada kegunaannya, iaitu digunakan dalam perubatan. Okay. Tetapi masalahnya adalah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah yang kita nak tengok hari ini. Okey, so untuk hari ini, secara umumnya kita bahagikan kepada empat jenis dadah yang kita akan tengok hari inilah. Iaitu dadah yang pertama adalah jenis penenang. Okey. Ini penenang ni adalah dadah jenis yang menghalang dan melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Apabila dia dah menghalang atau melambat, so apa yang berlaku kepada penagih ataupun orang yang mengambilnya adalah pengguna dia akan rasa mengantuk, dia akan rasa kurang cemas. Kesan itu bergantung kepada dos yang diambil. Dos penting. Contoh bahan dadah jenis penenang ni adalah barbiturat dan juga alkohol. Ini adalah dua contohlah. So kalau dekat sini tak ada kan penenang kan, tapi dia dalam kategori yang sama, dalam kategori yang sama. Okey, seterusnya kita lihat jenis perangsang. Tadi yang yang pertama tadi adalah yang penenang. Ini perangsang adalah jenis yang nombor yang kedua, iaitu jenis perangsang ni dia akan mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Normal kita macam inilah, normal. Ini cepat, yang ni penenang lambat. Okey, so yang lambat ni dia akan menyebabkan pesakit ataupun orang yang mengambil tu dia akan rasa sangat yakin dan berwaspada. Dia akan peka dengan keadaan perubahan sekeliling. Okey, yang ketiga, kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Okey, contoh dadah jenis perangsang ni adalah amfetamina dan juga metamfetamin.
Okey. Okay. Ataupun kalau yang ni adalah pil kuda dengan syabu. Okay. Ini adalah dadah jenis perangsang. Okey, seterusnya jenis yang ketiga iaitu jenis inhalen. Okey. Inhalen ni adalah dadah yang kita ada kaitan dengan bahan kimia yang disedut melalui saluran pernafasan. Dia kesan dia terus, maksudnya kita sedut tu terus masuk ke dalam sistem pernafasan dan itu yang menyebabkan dia sangat bahaya dan kesannya adalah boleh menyebabkan halusinasi. Dia mengganggu sistem otak secara terus. Dan kesan selain daripada kerosakan otak, paru-paru dan ginjal juga boleh rosak disebabkan oleh bahan kimia tadi masuk secara terus melalui sistem pernafasan. Yang lain masuk melalui kita masuk makan, kita suntik, itu lain. Yang ni masuk secara sistem pernafasan. Contoh bahan inhalen ni adalah pelarut dan juga bahan gas. Okay. Yang mempunyai bau kuat, so dia adalah inhalen. Okey, yang keempat adalah jenis dadah halusinogen. Halusinogen tadi kita dah tengok penenang, dia menghalang, melambat impuls betul. Yang perangsang tadi dia mempercepatkan impuls. Yang ini apa yang dia buat? Dia mengubah laluan impuls daripada daripada laluan yang sebenar ke laluan lain. Dia akan menyebabkan halusinasi. Selain daripada itu, dia akan menyebabkan khayal dan menjejaskan persepsi. Kita tak tahu dah persepsi kita tu pada waktu itu kita rasa yang mana betul. Kita dah tak tahu. Itu persepsi ya. Dan ia juga menyebabkan otot kita terjejas. Otot akan terjejas apabila dadah jenis halusinogen ni diambil. Okey. Yang saya sebutkan tadi, dia menyebabkan kita berhalusinasi ialah kita mendengar suara-suara ataupun melihat objek yang sebenarnya tidak wujud. Okay. Ini kesan dadah jenis halusinogen. Contoh bahan-bahan ini adalah ketamin dan LSD. LSD ini adalah singkatan kepada diethyl amida acid lysergic. Okey. Ini adalah contoh bahan-bahannya. Okey, okay, boleh cikgu. Ya? Boleh cikgu. Harapnya Arya dan murid-murid yang berada di rumah dapat faham jenis-jenis dadah ni. So kita bagi kepada empat ni lah. Okey. Jadi untuk penyalahgunaan dadah, dia akan menyebabkan masalah-masalah antaranya adalah simptom penarikan jika pesakit ataupun penagih itu tak mengambil dadah. Dan antara simptom-simptomnya adalah seperti menggigil, loya, resah dan sedih. Itu adalah antaralah. So secara umumnya dia mengganggu tadi dadah tadi dia mengganggu memberi kesan kepada sistem saraf, yang mana sistem saraf ni dia akan menyebabkan keadaan di mana lebih bertenaga ataupun jadi lebih lemah. Itu keadaan dan ini adalah halusinasi, mengubah persepsi. Okey, ini adalah antara kesan-kesan daripada banyak kesan yang kita ada. Ini adalah antara kesan-kesan yang kita boleh senaraikan apabila kita menggunakan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol dalam koordinasi badan. So kita lihat satu persatu, iaitu yang pertama ketidakseimbangan hormon. Apabila kita sebutkan dalam ketidakseimbangan hormon ni, dia akan mengganggu. Dia akan mengganggu bila kita ambil dadah, so dia akan mengganggu kita punya sistem endokrin, yang mana sistem endokrin ni melibatkan kelenjar-kelenjar yang terjejas. Contoh, kalau kata kelenjar pituitary bahagian atas kepala dia terjejas, so dia akan menyebabkan hormon pertumbuhan tak dirembeskan. So apa akan jadi? So dia akan menyebabkan kekerdilan. Kalau kata hormon tu terlebih, hormon pembesaran tadi terlebih, so apa yang berlaku? Dia akan jadi badan kegasian. Itu dia akan mengganggu hormon-hormon tertentu. Okey, yang kedua adalah percakapan tidak lancar. Okey, percakapan tidak lancar dia ada kaitan dengan otak. Okay. Otak
apabila kita ambil dadah, so dia akan mengganggu sistem otak di bahagian cerebrum ni. Cerebrum adalah cerebrum ni adalah otak yang mengawal, salah satunya adalah kita berfikir, kita mengawal percakapan pun, kita sedang bercakap ni, dia mengganggu bahagian cerebrum ni, okey, dan dia akan menyebabkan percakapan jadi tidak lancar. Ha, itu yang berlaku lah. Okey. Yang ketiga, tindakan refleks lambat. Ha, ini jenis penenang lah, dadah jenis penenang. Bila dia ambil, so dia akan menyebabkan refleks jadi lambat. Jadi apa ni? Orang kata apa? Jadi terlebih tenang, terlebih tenang, so dia akan menyebabkan refleks berlambat. Panggil kan? Cikgu Abdullah Hasir. Lambat je nak respon. Reflect dia lambat. So apabila dia jadi lambat tu, dia akan ada masalah lah. Okay. Mungkin boleh mencederakan diri dan sebagainya. Okey. Hilang keseimbangan. Ini biasa kita tengok kan bila orang ambil minum alkohol kan, minuman-minuman yang beralkohol. So dia akan hilang keseimbangan. Dia jalan pun tak betul kan, berdiri. Okey. Kalau polis tengok tu kan, saya tak minum kan. Okey, cuba jalan betul tengok kan, tak boleh jalan. Sebab dia hilang keseimbangan. Okey. Ini adalah penyakit. Sirosis hati dengan ulcer perut ni adalah penyakit yang disebabkan oleh pengambilan minuman-minuman beralkohol yang banyak. So dia akan menyebabkan sirosis hati. Apa itu sirosis hati? Saya tunjukkan sini. Okey, ini adalah hati yang sihat. Okey, hati yang sihat. Patutnya macam inilah warnanya kan. Kalau dekat model tu pun sama. Tapi ini adalah keadaan di mana sirosis hati tu dia dah mengeras dan dia jadi parut. Parut pada ni, banyak parut ni, dia akan menyebabkan hati ni hilang fungsi dia. Bila hilang fungsi, so dia akan ada masalah. Masalah-masalah yang kita kata hilang fungsi hati, so kita tak boleh nak menyahtoksinkan bahan-bahan yang masuk dalam badan. Itu. Okey. Ulcer perut. Ulcer perut adalah penyakit apabila banyak alkohol masuk, so perut kita akan jadi luka. Dan luka ini dia akan menyebabkan kita rasa pedih di ulu hati dan juga kita rasa macam nak nak muntah dan sebagainya. Itu adalah simptom-simptom ulcer perut. Pelakuan ganas dan halusinasi ini kita boleh kata apabila pengambilan dadah jenis stimulan ataupun jenis perangsang, so dia akan cenderung untuk jadi ganas. Jadi ganas disebabkan oleh dia terlebih hormon, dadah tu merangsang dia untuk menjadi agresif. Halusinasi jenis halusinogen lah. So dia akan menyebabkan dia nampak benda yang tak sepatutnya nampak. Okey. Okay. Seterusnya cikgu. Okey. Yang ni saya tunjukkan tadi lah. Jadi untuk yang ni saya nak tanya, so nak uji Ria sekali lagi. Boleh, cikgu. Okey. So untuk yang soalannya adalah agak panjang sikit. Dia macam kebat sikit. Okey. Ria kena fikir ya. Okey. Seorang penagih dadah yang ditangkap memberitahu pihak polis beliau boleh bercakap dengan haiwan-haiwan di sekelilingnya dan boleh melihat haiwan-haiwan yang pelik. Okay. Soalannya, apakah kemungkinan jenis dadah yang diambil sehingga boleh berkelakuan sedemikian? Kalau tengok keadaan penagih dadah tersebut, cikgu, macam dia berhalusinasi. Okay, berhalusinasi. Dan kemungkinan jenis dadah yang diambilnya adalah halusinogen. Okay. Untuk itu, jawapan saya ketamin dan juga LSD. Okay, maksudnya awak ingat jenisnya adalah jenis halusinogen, jenis dadah halusinogen. Dan dadahnya adalah ketamin dan LSD. Okey, betul lah jawapannya. Okey, maksudnya daripada segi walaupun soalan ni agak panjang, tetapi bila kita faham, jenis soalan tu, kita boleh jawab dengan tepat dan tuntas. Okey. Baiklah, terima kasih Cikgu Abdullah, dan kita dah pun mengetahui jenis dadah dan juga fungsinya. Jadi berapa ganjaran untuk saya, Cikgu? Saya nak ambil yang grade pula. Sebab dah wow, kita bagi grade pula. Boleh, Cikgu. Okey, saya letak di segmen 3 ya, Cikgu. Segmen 3. Okey. Okey, baiklah, terima kasih juga kepada murid-murid di rumah. Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Thank you.
Sidik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran sains. Dan Cikgu Abdullah, kita nak teruskan dengan minda yang sihat. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Ria. So, kita teruskan kepada minda yang sihat. Jadi untuk yang minda yang sihat ni, kita ada satu standard pembelajaran iaitu boleh menerangkan minda yang sihat. Okey. Minda sihat. So, kita lihat kepada minda seseorang yang mempunyai minda yang sihat mestilah mempunyai ciri-ciri yang kita tengok sinilah. Banyak ah, tapi secara umumnya kita boleh tahu minda yang sihat ni seseorang itu dia boleh menakul, boleh membuat keputusan, boleh menerima dan boleh membezakan betul ataupun salah, berfikiran positif. So itu adalah minda yang sihat. Okey. Dan ini penting untuk kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Minda yang sihat, so dia ada faktor yang menyebabkan minda tu jadi terganggu. Okey, antaranya adalah pengambilan minuman beralkohol. Ini yang kita bincangkan daripada sebelum ni tentang kesan-kesan dadah dan alkohol, betul? Ketidakseimbangan hormon pun boleh mempengaruhi minda yang sihat. Dan tekanan mental, penuaan, okey, dan juga penyalahgunaan dada dan kecederaan pada bahagian otak ataupun tumor, so boleh juga mempengaruhi ataupun kita kata faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Ini penting untuk memastikan kita tahu apakah yang menyebabkan minda kita jadi tidak sihat. Kenapa kita pentingnya minda yang sihat ini? Antaranya adalah untuk diri kita, keluarga, tempat kerja, kita bekerja kan, masyarakat dan juga negara. Kita tengok satu persatu, iaitu untuk keluarga, apabila kita mempunyai minda yang sihat, so kita akan menyayangi keluarga kita. Kita akan memberikan kasih sayang dan bertanggungjawab kepada keluarga kita. Itu yang pertama. Dan kita tengok kepada tempat kerja. Kalau kita mempunyai minda yang sihat, kita berfikiran positif, so kita akan baik dengan majikan. Kepada bos kita, so kita akan baik. Hubungan akan baik. Dan juga kepada rakan sekerja juga akan jadi baik. Disebabkan apabila kita ada masalah, kita selesaikan masalah. Kita tak simpan. Maksudnya kita selesaikan masalah dengan cara yang betul. Untuk masyarakat pula, kita jadi orang yang orang masyarakat lah. Kita sentiasa dekat dengan masyarakat, bertegur sapa, kita join, kita masuk komuniti-komuniti. Bila orang pergi surau, kita pergi surau. Bagi Islam kan, bulan puasa ni tarawih, so kita pergi. Itu adalah kita bermasyarakat dengan orang. Minda yang sihat, kita boleh bermasyarakat dengan baik. Dan kepada negara, apabila dah keluarga, tempat kerja dan juga masyarakat kita baik, so negara pun kita akan jadi warga negara yang baik. Antaranya, kita berfikiran positif dan kita mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang civic yang betul. Dan itu juga menghasilkan kita kata warga negara yang baik, dia akan membantu negara kita maju. Negara maju, dia mestilah mempunyai individu ataupun masyarakat yang maju. Di situ dia kena mula dulu. Boleh? Yang penting minda yang sihat, Cikgu. Ya, penting minda yang sihat. Okey. Seterusnya, Cikgu. Ya. Sebelum itulah, sebab dia pendek saja, saya nak tanya Ria lah satu soalan. Boleh? Pada pendapat Ria, kenapa minda yang sihat ni penting? Okey, bagi Ria, seperti yang Cikgu dah pun terangkan tadi, penting untuk kita mempunyai minda yang sihat adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan juga negara. Contohnya, macam Cikgu pun terangkan juga, kita boleh membahagikan diri kita sendiri dan juga orang lain, serta kita boleh membantu negara kita dalam menjamin ekonomi negara juga, Cikgu. Betul. Maksudnya memang tak lari jauhlah daripada jawapan Ria dengan apa yang kita tengah bincangkan. Okey. Saya suka bila sebut kita kena bahagiakan orang lain, kita kena bahagia dulu. Bahagiakan diri kita, betul lah? Betul. Okey. So untuk itu, apa kata kita buat kuis uji minda, iaitu yang
kesimpulan bagi kesemua yang kita telah belajar hari ini. Boleh, cikgu. So kita tengok, kita namakan dia adalah Tarsia lah. Tarsia. Okay, Tarsia. So bina segitiga berdasarkan padanan yang betul. So dekat situ saya dah letakkan satu, iaitu kelenjar pituitary. So saya nak dia bina segitiga macam piramid tu menggunakan padanan yang betul. Okey. Saya cuba ya, cikgu. Ya, sila. Okey. Tengok ini. Okey. Saya rasa tempatnya di sini, cikgu. Okey. So kelenjar pituitary. Itu adalah kelenjar pituitary. Okey, okay, bagus. Seterusnya. Saya rasa ini tu di sini, cikgu. Kelenjar dak, kelenjar adrenal tu sini. Bukan. Di sebelah sana betul. Okey. Cuma sini. Kedudukannya. Okey, kedudukannya seperti ini ya. So di situ kelenjar adrenal, itu adalah gambar kelenjar adrenal. Okey, bagus. Seterusnya. Jadi kita teruskan. Cikgu. Okey. Saya rasa di sini, cikgu. Dia macam maafkan saya, cikgu. Tak apa. Sebab apa ni? Kita kena cuba kan. Okay. Nama pun puzzle. Inilah gambarnya. Gambar kelenjar tiroid. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita nak ke hormon pertumbuhan. Mungkin di sini, cikgu? Betul, cikgu? Bukan. Tu gambar pankreas. Pankreas. Gambar pankreas sebelah sana. Oh, sebelah sana pankreas sini, sana. Okey. Jadi murid-murid di rumah juga sebenarnya boleh belajar, cikgu. Segitiga tarsia ini. Okey, kita teruskan, cikgu. Okey, saya rasa di sini, cikgu, adalah sini. Ya, itu adalah gambar testis. Okey, testis, kelenjar tiroid dan juga hormon insulin. Okey, nanti kita akan sambung yang bawah tu. Okey, kita tengok. Okey. Seterusnya kita ambil ini dulu, cikgu, boleh? Ovari. Ya. Kita nak bahagian ni, cikgu. Ya, okey. Kelenjar tiroid dia merembeskan hormon tiroksina. Okey, dan hormon pertumbuhan dirembes oleh kelenjar pituitary. Okey. Seterusnya kita nak ke ovari. Ovari sebelah sana, Ria. Sini. Sebelah sana. Sini, cikgu. Ya, betul. Okey. Dan sedikit lagi kita dah. Terakhir kita hormon, ya, hormon insulin dirembeskan oleh kelenjar pankreas. Okey, jadi, dah, cikgu, berjaya. Kita dah lengkapkan piramid tarsia kita. Jadi berapa ganjaran yang cikgu boleh berikan kepada Ria, cikgu? Tadi sebab soalan tadi pun kita tak bagi ganjaran lagi. Kita bagi dua dengan dua di segmen 4 dan juga keseluruhan. Okey. Good job. Okey. Jadi, cikgu, dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini, macam mana dengan sesi pentaksiran keseluruhan cikgu kepada Ria? Okey. Daripada segi pentaksiran daripada awal 1 2 3 4, so Ria telah memberikan satu jawapan, memberikan kerjasama, pemahaman yang bagus. Jadi, untuk keseluruhan memang Ria ada dapat itulah. Tengok dah lekat dah. The winner lah. Okey, kita bagi. Saya memilih winner, cikgu. Cantik kan yang tu kan? Okey, yang itulah yang selayaknya untuk Ria. So, okey, baiklah cikgu, dah mungkin rumusan keseluruhan cikgu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Okey, so untuk rumusan hari ini berkaitan tentang sistem koordinasi badan, okey, yang mana kita telah belajar sistem endokrin dan juga kesan-kesan dadah dan juga macam mana kita nak belajar minda yang sihat. So rangkumannya adalah penting untuk kita mengamalkan cara minda yang sihat dengan cara kita mengelakkan daripada kita membuat mengambil bahan-bahan yang tidak sepatutnya yang diambil. Dan ini akan menyebabkan kesan tidak lain bukan untuk diri kita saja tetapi untuk keluarga, masyarakat dan juga negara. Itu yang kita nak elakkan. Okey, baiklah cikgu, dan mungkin murid-murid di rumah juga ingin melakukan latihan pengukuhan, di manakah boleh dapatkannya, cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan yang latihan dan juga nota-nota yang boleh boleh dilayari dan boleh dapat melalui sumberku, melalui portal sumberku
yang ada di di bahagian bawah ini. Okey. Baik, itulah dia. Jangan lupa murid-murid lakukan latihan pengukuhan untuk kita kukuhkan lagi mata pelajaran sains kita pada hari ini dalam sistem endokrin manusia. Terima kasih, Cikgu Abdullah. Dan untuk murid-murid, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.